kalau maghrib masih terlalu lama. Ya Pak. Gua kemarin sholat di sini, Isa. Isa kemarin? Ah, gua kemana? Ada gua waktu itu, Isa. Ada lu. Bukan Isa kemarin kan sih, Isa dulu-dulu kali. Isa, hari apa ya? Hari Minggu. Oh iya. Ini hari apa? Ini Sabtu. Sabtu kemarin minggu. Dong. Ya, berarti kemarin. Ada gue. Apaan? Gua Sabtu kan sholat di situ. Gua Sabtu sholat di situ. Bukan Sabtu. Wah. Libur kemarin apa? Setelah Sabtu sebelum Sabtu minggu. Minggu lalu berarti. Iya minggu lalu. Ya, asal ada yang pakai kursi, gue. Iya, ada. Makanya gue cari yang pakai kursi mana gitu kan. Gak ada nih gitu. Iya berarti. Gak ada. Si sakit berarti. AI ya, ini apa teknologi AI itu? Iya. Yeah. Artificial intelligence. AI, ya kan? AI. Jadi itu yang diain. Lu boleh bertahan sana, gue juga. Artificial intelligence. Gue ketawa dialog lo sama Mukhtar, lo gak denger, tiga ada tiga hari, itu pas wajib meninggal tiga hari. Aku mana yang baju merah, gak tuh selendangnya hitam. Gak merah ini sih, merahnya udah habis. Gak kelihatan ya? Besok aku, tanggal 16 aku tuh duduk di sini ya. Hah? Besok iya. Tanggal 16 kan lewatan. Iya. Insya Allah. Situ ya? Iya. Jadi gini. 13, 14, 15. Hah? Aku di Aceh. Oh. Jadi. 16. Pokoknya yang paling sore dari Aceh gue mau ambil supaya bisa ini apa? Jalan, bisa berangkat tanggal 16 gitu kan. Nanti acara di Aceh gue singkat tuh dokumennya tuh yang sebelah kanan tuh. Gitu kan tuh laptop sama apa yang sebagian dokumen gue taruh di apartemen dari tadi ngetik di apartemen. Pertanyaannya apa yang kita apa bekal apa yang kita udah dapet untuk sampai mati kan gitu. Ya tinggal persiapkan aja. Kita memang mati tapi jangan cari mati gitu loh. Bunda, kita memang mati, kapan aja kita bisa mati kok. Ya kan kalau berkehendak mati bisa aja. Nah, kalau dipikirin gitu jadi stres ya. Nah, iya ngapain mikirin yang gitu? Gak usah dipikirin, yang penting setiap saat kita udah siap nih. Bekalnya apa sih, udah cukup belum lo? Berarti tau kan gitu. Terus menu-menu apa yang membuat kita bisa panjang umur kan itu? Menu-menu itu masukin. Ya kan, misalnya sedekah gitu kan. Sedekah itu yang bikin kita panjang umur. Apalagi ngaji biar kita nggak pikun. Iya, ngaji tuh nggak pikun, ngisi teka-teki silang juga. Basri kan udah ngedit-ngedit itu deh, udah oke. Jadi biar nggak pikun ngaji kan gitu. Kayak model rezeki ya. Rezeki itu pasti. Allah udah taker, iya kan, itu kan? Udah taker nih Allah. Lu kalau emang rezekinya 1.000 perak, lu mengusahakan 2.000 perak, pasti yang 1.000-nya itu hilang lah. Emang jatah lu 1.000, ngapain juga di ini gitu ya? Kalau misalkan jatahnya 1.000, lu ini motor nih, aduh. Padahal gue juga begini tuh. Kalau nggak begini bukan motor namanya, iya kan? Ah, oke aja, nggak apa-apa, biarin aja. Ini kan, cus, gitu ya. Tuh, kan ramai. Sofinar baru aja keluar. Iya, mobilnya kagak ada itu di itu orangnya. Assalamualaikum.
ibunya ada. Ada Ibu Sofi. Hai. Iya, berarti. Hai. Iya, sama-sama. Aceh. Oke. Itu dari Padang ke Jakarta tuh. Iya. Lurusin ke ibu katanya. Ya, lurusin. Nyampe di kapal. Udah nyampe kita di rumah. Belum, kita di kapal. Nah, si Aji yang anakku yang cowok tuh udah. Dan kelayapan. Naik turun. Aku rencana memang gak turun dari mobil. Gitu. Anak perempuan dua, anak laki satu. Gitu. Terus dia bilang, itu perempuan air. Salam juga dari teman. Daripada mau ikut ya, semua termasuk si Uda kan juga kan mau ikut kan, Uda yang sesempatnya gitu kan. Kemarin itu kebetulan juga Mas Waji, iya, Mas baru, Waji kan itu sakit dia apa bilang, sih? Hah? Tapi nggak tahu biusnya bocor dari awal itu Mas Budi nggak mau pegang handphone nih Mas Budi. Ya jadi Mas Waji itu dia bilang Mas Budi ini nggak boleh kesana ini, gue bilang mau dari mana sih berangkat. Masalahnya kalau orang udah kayak gitu takut keduluan, gitu kan? Udah kita nggak tahu, udah kita berangkat aja. Masalah di rumah sakit ketemu sama itu atau tidak ketemu atau nggak bisa masuk, yang penting kita udah kesana, gitu kan? Dan ke ya. Anaknya, oh anaknya juga nggak kenal, gitu. Alhamdulillah masuk kesana. Kita ngomong juga masih direspon sama Pak Waji, kan gitu kan? Masih gitu kan, walaupun ini aja. Terus kata ibunya udah, gitu kan? Berapa hari kemudian? Ya besok, ya besok. Besok ke selesai. Terus itu operasi sakit. Operasi lagi. Jadi rupanya ada bocor apa? Usus. Ususnya bocor. Sehingga makanan udah masuk ke rongga. Enggak gitu kan. Nah, sempat dicuci sampai cuci darah, cuci apa sekalian udah semua dalam diberesin. Sadar sih, cuman karena dia kasih alat jadi iya. Akhirnya kan dia nggak bisa cuma dan gitu gitu doang merespon ya kemarin ya kita gitu. Terhadap Waji ini bangga ini ada dari teman-teman enggak kalau anda ini ada kemalangan gitu. Ini amanah. Kita udah ada ini. Amanah. Jadi amanah dari teman-teman bukan. Iya, amanah dari, tuh bukan ini, bukan dari kita, dari alumni. Dari semua. Terimalah, Pi. Jangan enggak diterima nih. Yang yang ngelawan teman. Bukan ini amanah. Amanah. Ya. Ini amanah harus disampaikan. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jumlahnya tidak signifikan, tapi amanah dari teman-teman semua. Yang penting itu tadi, yang sudah kesana tinggal didoain. Ya. Yang hidup tinggal ini apa? Yang jalanin gitu. Ayo. Nanti akan lewat mana? Atau nanti naik ke kapal aja nggak apa-apa? Oh. Sana ya, gue ingetnya ke sana dalam gitu, ya nggak apa-apa ke sana, tenang aja bu, kalau soal itu sih. Ini kalau ada mendek kan cuma ke bagian satu-satunya oleh-oleh. Jelas banget. Kata kita mau lewat sana. Lewat sana. Ke kanan. Saya nggak pakai jaket. Wah, kita makan soto guys. Langganannya Om Mugi. Enak nih.
Galaksi. Haji Ropi, Taman Galaksi guys, Haji Ropi. Langganannya Marni atau mungkin ya. Sekarang jadi langganan kita dah. Tahu ya Nung udah kemari belum? Kalau berenung, ini recommended. Ini guys, soto ayam ceker Haji Ropi Madura. Biarin. Aman. 2 3. Kenal sama Sofinar. Oh, kenal ya? Sofinar. Oh. Wah, makin diparkirin nomor apa ini. Ini biaya ya. Kan ngabani terus apa tuh? Markirin. Oh iya, parkirin. Wes nah, diobo gitu. Ya dibilangin gitu kali gitu. Bukan al Klaten. Nah, kita sudah ngantar Ibu Dati sekarang. Kita pulang. Ya, kita pulang. Salat Isya. Salat Isya di rumah. Tuhan, mudah-mudahan di masjid lu masih buka ya. Itu buka aja. Kayaknya dikunci. Tahu ya. Ya kadang itulah gue susahnya tuh kalau mau sholat isya kadang masjid-masjid itu pada dikunci.